Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke channel Ejemi. Saya akan unboxing kepada korang salah satu device ataupun laptop yang dah lama saya tunggu, saya idamkan selama ni. Sebenarnya laptop ni MacBook lah. Okey, senang cerita, saya sudah order MacBook Pro 14 inci M2 Max. Jadi saya akan unboxing dan tunjuk kepada korang MacBook Pro 14 inci M2 Max. Ikutkan makluman yang saya terima daripada Apple, dia orang maklumkan yang ini adalah batch yang pertama sampai di Malaysia lah. Jadi saya amat berbangga untuk unboxing apa spek-spek, apa kelebihan yang ada pada MacBook Pro ni. Jom kita unboxing sekarang. Okey. Mula-mula jangan sempat tengoklah. Yang kurier. Mula-mula saya curious juga sebab dia cakap daripada China. Ni ada saya order sekali dengan accessory. Ni accessory dia, yang ni daripada Singapore. Tapi yang untuk MacBook Pro ni, tiba-tiba saya tengok dia punya assembling dia tu daripada China. Jadi saya tanyalah Apple Store ni, adakah ia normal untuk penghantarannya daripada China ataupun assembly di China? Sebab yang saya dapat ni daripada Singapore. Dan daripada MacBook ni pula daripada China. Dia kata normal lah sebab dianya mungkin kata daripada specialist dia, MacBook ni kalau yang custom adanya datangnya daripada China. Itu yang saya dapat makluman daripada mereka lah. Yang selebihnya tu wallahu alam, saya tak tahu lah macam mana. Jadi tanpa buang masa, untuk video kali ni kita unboxing MacBook Pro M2 Max. Tu dia. Lama. M2 Max. Tapi tak pastilah kawan boleh nampak tak ni. Yang ni daripada Apple lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hush. MacBook ni ada stiker labeling kat bawah. Kita pull off dulu. Okay. Wah. Dah lama sebenarnya saya nak survey dia punya MacBook M2 Max ni, sama ada saya nak pilih M2 Max ataupun M2 Pro. Jadi pilihan saya M2 Max lah. Sebab dia apa, keperluan untuk menggunakan spek yang lebih tinggi tu bagi saya satu keperluan yang lebih lah. Bagi saya je lah. Itu pandangan peribadi saya. Okay. Ini dia. 14 inci. Okay. Dah dapat dah. Alright. Ini saya tak tepi dulu. Okay. Apa yang penting saya nak buka je ni. Ini 14 inci. Barang baru lagi. Walaupun dah seminggu perat kat sini tak buka, tapi benda ni kena unboxing betul-betul. Okey, yang ni design by Apple in California. Nampak tak? Okey, ni kita unboxing lah. Apa yang dapat ni dalam box, dia punya guard dia lah. Front, apa dia punya manual lah. Ini charger. Charging sama. Spek yang saya order ni, korang boleh tengok di screen lah. Apa spek yang telah saya order ni, M2 Max yang macam mana. Okay, yang ni kabel dia. Yang saya pilih ni adalah Space Grey. Saya tak pilih yang white. Saya tak pilih yang silver, sorry. Yang silver sebab sebelum ni pun saya dah ada MacBook Pro yang silver. Saya dah pakai dah sebelum ni MacBook yang Pro yang silver. Sekarang saya nak try yang grey lah pula. Okay, yang ni dia punya kabel. Itu je lah dalam box ni. Tak banyak pun. Yang banyak mungkin dari accessory ni lah. Dia punya accessory. Charger. Dan apa ni? Kabel. Itu je. Oh, yes. 14 inci. Ni je. Okay. Bila kita buka first. Bismillahirrahmanirrahim.
Apple. Welcome. Okay, sekarang ni tengah boot. Alright. Ah, tengok dia keluar. Hello. Hola. Alright. M2 Max 32GB, dia punya macOS Ventura 13.2.1, dia punya version. Alright, 14 inci 2023. Okay, dah verified, dah puas hati. Jadi ini saja M2 Max yang saya dapat. Ini aksesori, antara aksesori yang saya order lah. Aksesori saya order sekali saya dapat ni. Okay, ini letak kat sini dulu. Okey, ni kena unboxing laju-laju sikitlah. Dia letak macam ni je. Dia gumpal macam ni je aksesori. Ayah. Okey, saya ada aksesori tu ada 3 set aksesori ni order. Ni dia punya ni dia punya resit lah. Daripada Singapore. Dan dia akan, bila ambil package daripada aggregation plan tu, dia akan bagi yang ni lah, free dia punya AirPod. Tapi AirPod yang second generation kot. Okay, ada magic mouse dan juga aksesori yang saya tambah ni lah, dua ni. Yang ni dapat free bila ambil aggregation plan, dia akan dapat bagi free AirPod. Dan tambahannya saya ambil magic mouse dan juga USB-C yang ni, port ni. Kenapa USB-C tu USB adapter ni? Sebab saya ada banyak hard disk. Hard disk yang external hard disk. Jadi saya akan pakai benda ni. Itu je lah. 3 hours later. Okay, tadi kita dah verify semua internal spec dalam MacBook Pro 14 inch ni. Kita dah confirm dia. Yang ini dia punya spek seperti pada yang telah saya order. Okay, beberapa minit yang tadi saya dah install software, beberapa software di di MacBook ni. Dan untuk package yang saya beli daripada Unidisk ni, dia bagi education bundle. Bila saya dah langgan dia punya package Unidisk ni, dia akan bagi 5 item ni. Main stage, Final Cut Pro, compressor, motion dan Logic Pro. Itu memang yang sudah sedia ada lah. Apple letakkan dalam software dalam Mac ni, kerana kita dah bayar dia punya education bundle tu, dia dah bagi 5 item ni. Ini semua original punya lah. Jadi untuk check dari segi fizikal pula. Okay, untuk fizikal pula, dia punya 14 inch ni, dia ada, kalau tengok kat sebelah kiri saya ni, bila menghadap kat sini, sebelah kiri saya ni, kalau korang boleh nampak lah, tak pastilah boleh nampak dekat kamera ni, ada dua port kat sini. Tak tahu, nampak. Okay. Ya, nampak. Itu ada dua port kat situ, Thunderbolt 4. Yang ni untuk charging MagSafe. Yang ni HDMI port. Dan satu lagi dekat sini, Thunderbolt 4. Jadi ada 3 kat sini, Thunderbolt 4. Dan juga kat sini ada SD card slot. SD card slot kat sini, tak saya nampak lah. SD card slot kat sini memudahkan kita lah nak check apa kita nak cucuk SD card lah untuk baca kat sini. Tak perlu kita pakai connector apalah. Yang ni senang lah, memudahkan kerja-kerja kita lah sebagai seorang fotografer ke videografer ke ataupun sebarang apa-apa content creator yang lain lah. Direct cucuk je SD card sini, dah boleh read kat sini dah. Untuk headphone jack ni ada kat sini. Yang sini ada headphone jack sebelah, ada sebelahan dengan dua port Thunderbolt ni. Itu dari segi
port lah, connection yang ada pada 14 inci MacBook Pro ni. Keyboard dia ni dia punya, tengok dia punya interface keyboard dia ni memang smooth. Tapi bagi saya yang jari macam nampak agak besar sikit ni, kadang-kadang mudah apa accidentally lah tekan keyboard-keyboard yang lain tu. Sebab jari saya besar ni, mungkin kalau korang nak lebih selesa, mungkin kena pakai external keyboard yang Apple sediakan lah, yang panjang external keyboard tu. Tapi ni pun dah okey dah sebenarnya. Dia punya clicky pun, tengok clicky dia sedap je. Dia punya clicky dia sedap. Dia punya button, tengok kat sini. Kalau korang jari kecil sikit macam lebih daripada saya, kalau kecil sikit daripada saya, mungkin lagi sedap lah. Dia tekan ni button. Dia punya button ni senang, kita dapat rasa dia punya apa, dia punya keyboard apa button ni ada timbul sikit kat situ. Okey, cuma kat sinilah dari segi apa untuk track pad kat sini agak selesa jugalah. Jadi sebab saya suka warna grey. Warna grey ni nampak smart lagi daripada berbanding silver. Ini dia punya kat tepi ni speaker. Okey, kalau korang tengok kat sini speaker. Speaker dia memang power, best. Kalau korang pasang dia punya audio yang ada stereo 3D tu, hui, memang puas hati. Cuma kat sini ni, nampak tak dia punya kuncung ni? Itu yang kurang selesa sikit lah bagi saya. Sebab dia kat sini, bucu kat sini tajam lah. Nampak tak? Kalau ni bucu sini tajam. Kalau kita nak apa, nak tekan, nak menyandar kat sini, ni tajam sikit. Itu dia punya corner bucu yang apa, bukan corner bucu kat sini. Bucu kat sini, kat tepi ni, yang tengah-tengah ni. Itu sikit ada mengganggu lah. Dari segi kadang-kadang buat kita kurang selesa lah bila kita dah duduk lama tekan macam ni. Apabila ada gesek kat sini. Tapi benda tu kita boleh atasi. Kalau kita apa duduk macam ni, mungkin kita boleh letak macam ni, gesek macam ni. Mungkin boleh elakkan dia punya rasa tak selesa kat sini tu. Itu pada korang lah. Tapi dari segi sedikit kecil rewet daripada saya, itu antara bucu yang saya kurang selesa lah. Okay, kalau kita tengok kembali semula kepada interface dalam ni, kalau korang tengok dekat skrin ni, seperti mana saya cakap tadi, ada 5 software yang dia bagi tu. Untuk spek yang saya pakai ni, kejap je dia buka. Tengok saya buka dia punya software. Contoh saya buka Final Cut Pro kan, berapa saat je dia buka? 1, 2, dah masuk dah. Okey, dah masuk dah. Dalam 2-3 saat je terus masuk ke dalam interface software Final Cut Pro ni. Kejap je. Tak lama pun, 2-3 saat je dah masuk terus lah. Tengok motion. Okey, saya tengok motion berapa lama bila dia dah start dengan logo ni. Kejap je. Memang sepantas yang saya jangkakan lah. Memang hebat dia punya software ni. Memang hebat dia punya kelajuan dia, performa dia memang puas hati. Ini main stage. Main stage ni saya kena belajar lah dari segi nak buat apa, nak compose music ni. Tapi saya tak nak setuh lagi lah pasal main stage ni. Sebab saya lebih kepada editing video, gambar. Okay, saya rasa itu sahaja untuk unboxing kali ni tentang MacBook Pro M2 Max ni. Daripada tadi kita dah unboxing dari segi fizikal macam mana, internal dia pula macam mana, dari segi performance dia macam mana. Jadi sangat berpuas hatilah dengan M2 Max ni. Itu saja daripada saya. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Ejen Mini bagi memberikan saya bersemangat lagi untuk menghasilkan lebih banyak-banyak video yang lebih menarik
yang berkaitan dalam industri seni kreatif ni, sama ada dalam bidang penyiaran, fotografi maupun videografi. Jadi kalau korang rasa video ni bermanfaat kepada korang dan juga kepada rakan-rakan kita lewat sana tu, bolehlah share video ni. Kita jumpa lagi di masa akan datang, di video yang akan datang. Saya Ejemi. Assalamualaikum. Hai.